Hai teman-teman, kali ini aku berada di timur perempatan Bugel ya. Ini kalau ke arah timur itu ke arah Krendetan ya, atau pasar Krendetan, perlintasan kereta Krendetan itu juga kelewat sana. Nah, ini aku mau jalan-jalan ke salah satu desa di Purworejo ya. Nah, ini aku berjalan ke arah perempatan. Ini kalau ke kanan itu ke arah Pendowo ya teman-teman. Kalau lurus itu ke arah Purwodadi. Dan ini aku belok kiri ya teman-teman. Kita menuju salah satu desa di Purworejo. Nah, ini kita udah melihat ada tugu selamat datang di desa Bugel ya teman-teman. Ini kita sekarang berjalan melewati desa Bugel ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah tahu daerah sini mungkin udah gak asing lagi ya. Nah, ini adalah desa, letaknya berada di barat daerah Krendetan atau di jalan utama Purworejo Jogja ya. Nah, ini kita jalan-jalan melihat suasana di desa Bugel ya teman-teman. Buat teman-teman yang di luar Kabupaten Purworejo, semoga video ini bisa bermanfaat menambah informasi ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berada di perantauan, semoga video ini bisa mengobati rasa rindu kampung halaman. Tak lupa juga buat kita semua, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala hal ya teman-teman. Nah, kali ini kita sampai di pertigaan ya teman-teman. Di sini ada belokan kanan juga ini. Nah, terus di sini ada warung. Ada ini juga ya, jual bensin juga, dan di sini juga banyak gang-gang masuk gitu ya, teman-teman. Jadi, ini ya, jalan utamanya, kita lewat jalan utamanya. Nah, ini sebelum diperbaiki ini jalanan sini itu berupa aspal tapi udah rusak ya. Sekarang udah dicor blok full. Nah, ini ada arah kolam renang tapi masih maju lagi, dan di kanan kita itu adalah Balai Desa Bugel ya teman-teman. Nah, ini kita ambil lurus lagi, ini ada gang juga, banyak sekali gang-gang masuk gitu ya, karena ini kita lewat jalan utamanya. Jadi di desa Bugel ini itu ada wahana baru, itu kolam renang dan juga resto ya teman-teman. Itu arena permainan anak, juga ada restonya juga. Nah, ini di sini ada Yukas, itu adalah produksi lanting, jadi dia merupakan produsen lanting ya, lumayan besar juga. Nah, ini kiri jalan ya teman-teman, itu arah ke kolam renang Tambah Rejo dan juga restonya. Dan di kanan kita ini adalah SD Negeri Bugel ya teman-teman. Nah, di sini itu cor bloknya juga udah lumayan rusak juga, jadi udah ini ya, terkikis juga. Tapi masih mending ini ya teman-teman. Di sini juga ada musola juga. Musola atau masjid itu tadi. Nah, itu. Nah, terus ini apa namanya? Di sini sebentar lagi kita sampai di area persawahan. Ini adalah rumah terakhir ya di kiri jalan ini, di jalan ini. Tapi nanti di depan sana juga masih ada rumah lagi, cuma di bagian yang komplek tadi itu terakhir. Dan di sini kita udah memasuki area persawahan ya, teman-teman. Di sana kita bisa melihat perbukitan menoreh juga di sana ya. Nah, ini kalau ke kanan itu juga ini ke desa mana ya, aku agak lupa ya teman-teman, itu masih Bugel juga kayak . Nah, itu nanti di sana ada ini penggilingan padi juga, cuma pasnya di mana kurang paham juga. Dan di sini juga ada warung di pinggir jalan ini ya teman-teman, jadi bisa kalau mau beli-beli jajan, beli-beli minum ada di situ. Nah, ini di depan sini nanti ada belokan. Ini kalau ke kanan itu nanti ada lapangan ya teman-teman. Di kanan itu nanti ada lapangan Bugel itu. Tuh, belok kanan sana gitu. Dan ini kita jalan lurus terus ya teman-teman. Ini melewati jalan ini. Nah, ini masih ini ya, aspal lama ya. Karena di bagian sini masih agak bagusan dikit ya, walaupun sudah mulai rusak ya teman-teman, tapi masih lumayan daripada yang dulu bagian sana itu. Nah, ini di sini udah mulai ada rumah-rumah lagi ya teman-teman.
Nah, itu udah ada rumah-rumah, ini ada pos ronda juga di sini. Dan di depan sana nanti ada persimpangan ya. Itu kalau lurus itu juga bisa ya, teman-teman. Nanti kita tembusnya di ini kali mana ya itu, Kali Bogowonto ya. Nah, itu lurus terus itu bisa, dan ini aku coba lewat kiri ya, karena kalau lurus itu lewat jalan setapak dua gitu. Nah, ini di sini ada warung juga ya, teman-teman. Ada warung, terus ini kita melewati jalan ini, depan ada belokan kalau lurus. Jadi, ini ada makam juga di sini. Nah, itu kalau lurus jalan kecil itu langsung ke sawah ya. Ini aku ambil kanan. Jadi ngikuti jalan utama ya, teman-teman. Ini nanti kita tembusannya di ini Desa Joho Bapangsari ya. Jadi ini perbatasan nanti ya, teman-teman. Jadi kita nggak sampai di Bapangsarinya, kita cuma lewat di jalan ini aja, daerah Bugelnya aja ya, teman-teman. Nah, ini kita udah bentar lagi sampai di perbatasan Joho dan juga Bugel ya, teman-teman. Nanti ada tugu di sana. Nanti video ini berakhir di situ ya, teman-teman. Buat teman-teman yang udah menonton sampai durasi video kali ini, terima kasih, dan jangan lupa dukungannya untuk like, comment, dan subscribe. Oke ya, teman-teman. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. See you.